channel YouTube Puding Coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menempa sesuatu ya guys. Kita akan menempa weapon. Kita akan menempa weapon ke plus 8. Apa itu weaponnya? Itu Tara and Horn Avenger guys. Kira-kira bakalan berhasil nggak ya guys? Gua tadi baru beli ASTB yang satu sih, tapi semoga lolos langsung ya guys. Oke, kita langsung saja masukin diamond and horn white runestone black runestone ASTB, klik oke, gaskun. Jangan takut guys, pasti tidak berhasil. Sukses. Wah, gila GG gaming gak guys? Waduh, kaget aing coy, sekali coba, bro. Aduh, padahal udah beli 2 STB nih. Sayang dong ya. Apa ditempa lagi guys? Tapi kalau ditempa lagi hilang. Aduh. Gimana nih guys? Gak usah lah ya. Gak usah lah, gak usah tempa lagi lah. Nanti kalau hilang pusing. Nanti kalau hilang pusing guys. Nanti beli itu aja. Apa? STB guys. STB, STB yang kedua. Oke lah, sekian. Sekian tempaan kita pada hari ini. Jadi menurut gue sih gini guys, apa skill artisan yang menurut teman-teman bakalan nambah buff tempa itu kayaknya bisa jadi iya, bisa jadi enggak sih, tapi masih jadi mitos ya. Di sini juga menurutku, aku aja di sini pakai beginner yang baru dibikin banget, baru dibikin banget tadi. Langsung sukses, nggak pakai lama. Ke plus 8 ya kan. Dengan satu ASTB. Wah gila, aku kira bakalan bakalan pecah guys. Aku udah nyiapin banyak ini nih. Kristal sama ruby sama diamond ini nih guys. Ternyata berhasil guys. Wah, alhamdulillah deh kalau begitu. Oke, thank you yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe and comment. Apalagi yang akan kita lakukan ya di dalam Seal Online Blade of Destiny ini. Oke, thank you. Segitu aja dari gua.